Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Massa dan berat adalah istilah yang biasanya ada pada ilmu fisika. Beberapa orang beranggapan jika massa dan berat adalah hal yang serupa, namun sebenarnya keduanya berbeda. Berikut adalah penjelasan tentang perbedaan massa dan berat dalam ilmu fisika. Perbedaan pengertian massa dan berat. Karena banyak orang menganggap jika massa jenis dan berat adalah hal yang sama, maka kebanyakan orang menganggap jika massa adalah berat, begitu juga sebaliknya. Namun sebenarnya, massa dan berat memiliki perbedaan dari segi pengertiannya. Massa adalah banyaknya jumlah materi di tubuh yang terlepas karena volume atau gaya yang bekerja di massa tersebut, sementara berat merupakan gaya yang terjadi karena gravitasi yang berhubungan dengan massa dari suatu benda. Dari segi pengertiannya, terlihat jika massa dan berat adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman. Yang kedua, perbedaan gaya gravitasi massa dan berat. Perbedaan massa dan berat juga terlihat dari pengaruh gaya gravitasi. Berat sebuah benda umumnya akan sangat tergantung dari gaya gravitasi tempat benda tersebut berada. Hal ini berbeda dengan massa yang memiliki besaran konstan di mana saja. Contohnya, jika massa benda adalah 70 kg, maka meski dibawa ke segala tempat, maka beratnya akan tetap sama. Yang ketiga, perbedaan dari jenis besaran. Jika dilihat dari satuan, massa sama seperti suhu, panjang kuat arus, waktu, intensitas cahaya, dan juga jumlah zat. Keenam hal tersebut adalah besaran pokok sehingga massa akan masuk ke jenis besaran pokok. Inilah sebabnya massa punya satuan yang sudah ditetapkan lebih dulu. Sementara untuk berat masuk ke golongan besaran turunan, apabila didasari dengan pengaruh benda terhadap arah, maka massa digolongkan dalam besaran skala. Berbeda dengan massa, maka berat termasuk dalam besaran vektor. Ini disebabkan karena ukuran berat sangat dipengaruhi dengan arah objek. Yang keempat, perbedaan satuan massa dan berat. SI atau Satuan Internasional merupakan sistem pengukuran yang sekarang banyak dipakai. Dalam SI sendiri ada 7 satuan dasar dan memberikan banyak turunan. Massa tergolong ke dalam satuan dasar dengan simbol satuan yaitu kg atau kilogram. Satuan ini bisa dipecah kembali menjadi gram, miligram, dan sebagainya. Sementara berat adalah satuan turunan dengan simbol satuan N atau Newton. Yang kelima, perbedaan penemu massa dan berat. Perbedaan massa dan berat selanjutnya adalah dari penemunya. Untuk massa ditemukan serta diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton di penjelasan gravitasi dan inersia yang ia kembangkan. Sebelum Isaac Newton menemukan massa, maka ada banyak fenomena gravitasi yang dipandang sebagai dua hal yang berbeda. Namun di saat tersebut, fenomena disebabkan karena adanya massa. Sementara satuan berat ditemukan oleh Archimedes, yang ketika itu sedang berendam di kamar mandi sambil memikirkan pekerjaan yang diberikan Raja Syracuse. Archimedes diberikan pekerjaan untuk menentukan mahkota raja yang akan dibuat dari emas asli atau palsu. Archimedes kemudian melakukan perbandingan berat mahkota dengan zat cair. Hukum ini dilakukan dengan memasukkan mahkota ke air yang membuat mahkota tersebut tenggelam. Penerapan rumus Archimedes ini sangat berpengaruh untuk kehidupan sehari-hari. Yang keenam, perbedaan nilai massa dan berat. Massa merupakan intrinsik sebuah benda, sehingga dimanapun benda berada, maka nilai massa akan selalu sama. Dengan sifat inersia, maka massa benda akan memiliki nilai tetap serta tidak berubah. Sementara untuk nilai berat, benda bisa berbeda-beda berdasarkan dengan tempatnya. Berat benda bisa berubah, tergantung dari percepatan gravitasi yang ada di area tersebut. Sebagai contoh, berat benda di bumi dan bulan yang berbeda. Benda di bulan memiliki nilai berat lebih kecil dibandingkan dengan berat di bumi. Hal ini bisa terjadi karena gaya gravitasi bulan yang lebih kecil dibandingkan dengan gaya gravitasi bumi. Nah teman-teman, itulah beberapa perbedaan massa dan berat. Jika teman-teman mengetahui perbedaan lainnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Halo Edukasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.